Halo, jumpa lagi saudara-saudara. Dengan saya, Wena Elektrik. Untuk kali ini saya lagi-lagi akan membahas sebuah atau mengulas sebuah dinamo ya. Dinamo stepper seperti ini. Tapi tidak akan difungsikan sebagai penggerak ya, tidak difungsikan sebagai penggerak, namun sebagai mini generator. Sekali lagi mini ya pemirsa ya, mini itu kecil, mini generator cuma untuk eksperimen saja, tidak untuk proyek yang beratus-ratus watt atau berpuluh-puluh watt, cuma sekedar untuk percobaan untuk membuat lampu dari kincir air dan sebagainya. Dinamo ini mengeluarkan tegangan ya kalau diputar, yaitu 0, 12, 12. Itu untuk satu rumpun, ini sudah saya pisah ya. Untuk 0 nya juga sudah saya ikat, jadi saya bundel seperti ini. Jadi untuk mempermudah saja mencarinya, masalahnya kabelnya kan ada 6 nih. Ya, saya ulangi lagi ya, 0, 12, 12. Dan untuk tiang rumpun sebelahnya juga 0, 12, 12. Jadi ini satu dinamo, kalau mau dibikin untuk mini generator bisa menyalakan 1, 2, 3, 4 ya. 4 buah lampu 12 volt. Atau kalau ingin menyalakan lampu 220 itu memakai ini seperti ini. Ini kalau orang sering menyebut fitting ajaib ya. Seperti ini. Jadi dari input DC itu bisa menyalakan lampu 220. Ini kebetulan adanya LED ya. Ini ada tapi bekas. Ini LED 220 7 watt. Kita pasangkan. Maklumlah buatan bukan branded, jadi agak sedikit kesulitan. Gini ya. Ini negatifnya hitam. Kita coba. Ke merah ya, terus begini kita putar ya, nyala ya pemirsa. Ini tidak lo ya, tidak putaran harus ke kanan atau ke kiri, ini kanan kiri bisa kena semua ya, putar kanan nyala, putar kiri nyala. Ini ya, ini merah sama hitam ya. Sekarang saya pindah hitam sama putih ya. Hitam sama putih seperti ini, nyala juga itu ya, seperti itu ya. Putaran juga kanan kanan bisa, kiri bisa, semua nyala. Kemudian kita coba rumpun satunya ya. Negatifnya hijau ke putih, nyala pemirsa ya. Dan hijau ke putih yang satunya, nyala juga ya. Cuma ini gini ya, hitam sama putih ini kan dua, ada dua putih ini, nggak boleh digandeng ya. Ini kalau digandeng nggak nyala. Kita coba saja ya. Ini putih, ini putih-putih ini kita jadikan satu. Ya, putaran berat nggak nyala. Ini jadi putih sama putih harus jaga jarak aman. Seperti ini. Ini juga hitam merah sama putih juga nggak boleh digandeng. Harus jaga jarak aman juga, nggak nyala. Oh, kalau ini, kalau maksudnya ini salah rumpun. Ini kalau rumpun yang ini hitam sama ini, ini kalau digandeng juga nggak nyala. Tuh, seperti ini, nggak ada tanda-tanda kehidupan.
Oke ya pemirsa ya, ini jadi sudah saya pisahkan. Satu rumpun saya isolasi seperti ini. Dan negatifnya saya kasih tanda bundel kayak gini. Ini pun juga demikian. Kasih isolasi satu rumpun, negatifnya saya bundel. Sekali lagi ini adalah transaksi dari Bukalapak dengan nomor transaksi 170 3935417666 atas nama Bapak Amir dari seputaran Bekasi, Jawa Barat ya. Sekali lagi 170 3935417666 atas nama Bapak Amir. Ini sudah saya coba demikian. Masalahnya di deskripsi lapak saya kan juga menuliskan barang yang dikirim itu sudah dites. Dan ini pengetesan satu persatu ya. Setiap transaksi tes, kemudian upload ke YouTube dan linknya diberikan ke pembeli untuk pengetesannya, jadi agar tidak ada dusta di antara kita ya. Lagi pula barang yang saya kirim tidak bergaransi, jadi membeli berarti setuju dengan segala persyaratan termasuk persyaratan dari Bukalapak. Ini tidak ada garansi, tidak ada retur, tidak ada kembali uang, tidak ada batal gitu ya. Dan ini betul-betul sudah saya coba. Ini sebuah dinamo dan sebuah fitting ya. Ini fittingnya baru, dinamonya bekas. Seperti dalam lapak. Begitu saja pemirsa ya. Ini berikut ini langsung mau dikemas dan langsung dikirim. Biar pembeli senang, pedagang pun riang. Itu ya. Sekali lagi buat Tuan Amir, ini adalah pesanan Anda melalui Bukalapak dengan transaksi 170 3935417666. Sekian, terima kasih.